Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan membantu kalian memecahkan masalah bagaimana cara menggunakan push to talk di laptop ya guys ya, di laptop atau komputer atau PC ya, sama aja. Nah, langsung aja ke caranya. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah ini dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, oke? Nah, setelah itu kalian buka Discord kalian. Nah, kalian bisa gunakan Discord yang ada di browser, yang ada di browser sini, atau kalian bisa menggunakan Discord yang ada di laptop jika kalian sudah mendownload Discord di laptop atau di komputer, guys. Nah, di sini Ko Tutorial menggunakan Discord yang udah Ko Tutorial install di komputer Ko Tutorial. Nah, di sini Ko Tutorial udah menggunakan Discord yang udah downloadan ya intinya. Ini misalnya, bang, punyaku bukan downloadan atau bukan aplikasi, tapi di browser gitu. Di browser sama aja, caranya sama persis. Ya, kalian tinggal buka aja di browser jika kalian menggunakan Discord di browser, itu sama. Tinggal ngikutin caranya Ko Tutorial, oke? Nah, caranya, kalian setelah buka Discordnya, kalian masuk ke general sini, guys. Ke general, atau ke bagian voice Discord orang atau server orang lain, guys, di bagian voice-nya. Ingat, yang voice itu yang gambarnya sound ini. Kalau kita sodorkan gini, muncul tulisan voice. Nah, kalian tahu sendiri kan, push to talk itu artinya push atau tekan talk, ngomong, yang artinya kita ketika kita mau ngomong kita harus menekan. Nah, di sini kita harus menekan tombol. Nah, langsung aja caranya. Kalian ke user setting yang bagian bawah sini, kalian ke user setting, kemudian kalian ke voice and video, kalian cari di aplikasi setting ini voice and video, kalian klik, kemudian kalian pilih input modenya yang ada di bawah sini, push to talk. Nah, punyanya Ko Tutorial ini voice activity. Nah, bedanya ya, bedanya itu tadi, kalau voice activity kita tinggal ngomong aja. Nah, ini kalau Ko Tutorial ngomong ini udah ada sensor hijau-hijaunya yang menandakan mic-nya itu aktif, guys, dan bisa menerima suaranya Ko Tutorial. Nah, kita balik lagi ke voice and video. Nah, kita ganti ke push to talk, guys. Ke push to talk yang ini kita ganti. Nah, ini ada tombol shortcut-nya, guys. Shortcut-nya ini adalah tombol yang kita akan gunakan ketika kita akan ngomong atau open mic, guys, atau kita ngomong kita harus tekan tombol apa. Ini di sini punyanya Ko Tutorial itu spasi ya. Kalian bisa edit atau ganti, terserah kalian mau ganti apa. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian klik. Kemudian kalian tinggal pilih shortcut apa, tombol apa yang ada di keyboard kalian yang kalian biasa, yang kalian mau untuk digunakan sebagai push to talk gitu, guys. Nah, kini Ko Tutorial bakal ganti menjadi huruf T ya, guys ya. Huruf T kayak gini. Nah, huruf T kayak gini. Jadi misalnya kita mau ngomong gitu, kita udah ngaktifin mode push to talk, kita tinggal pencet lalu ngomong, guys. Nah, Ko Tutorial kasih contoh kayak gini, guys. Nah, ini kalian bisa lihat, ini padahal mic-nya aktif, dua-duanya aktif, tapi nggak terdeteksi suara kita. Nah, caranya biar bisa muncul suaranya atau suara kita aktif, mic kita aktif, kita pencet tahan, pencet dan tahan di tombol keyboard kita T tadi, guys. Nah, kayak gini, guys. Nah, kalau sudah dipencet kayak gini itu tandanya udah aktif. Kalau kita lepas tombol T-nya atau tombol push to talk-nya yang kita buat shortcut tadi, akan hilang seperti ini, guys. Nah, kayak gini, guys. Itu terserah kalian. Kalau misalnya kalian menghindaki huruf T, ya bisa T. Kalau misalnya mau diganti, misalnya kita ganti angka 5, juga bisa, guys. Oke, ini kita nggak ada suara ya. Kalau kita pencet angka 5 atau shortcutnya, kode shortcutnya tadi, akan muncul seperti ini, guys. Oke, sekarang kita bakal praktekin di server Discord orang lain, oke. Nah, di sini Ko Tutorial udah berada di server Discord-nya Delia atau Aul Delia, YouTuber Roblox ya, guys ya. Salah satu temennya Ko Tutorial juga. Nah, di sini, oh ya, by the way, di sini Ko Tutorial itu pakai akun Kopanda ya, akun Discord Kopanda ya. Jadi jangan bingung juga ya. Oke. Oke, kita coba masuk. Dan ini push to talk-nya aktif ya, guys ya. Oke, kita coba masuk.
Oke, kita udah masuk. Nah, kalian bisa lihat tuh suaranya Kotutrel Halo. nggak ada kan? Tuh, halo halo, Aul, Ayil, ya dia nggak dengar. Nah, kalau kita pencet tombol 5, dia bakal dengar, guys. Oke, kita pencet tombol 5 atau kode shortcut yang udah kita buat tadi, guys. Kayak gini. Halo. Hai. Dengar suaraku tidak? Dong. Dengar? Ya. Mantap. Selamat sore. Sore juga. Nah, kayak gitu tadi, guys. Dia bisa dengar suara kita, guys. Tuh. Nah, kayak gitu, guys, caranya, guys. Buat kalian yang ada pertanyaan atau ingin request video lain tentang aplikasi lain, cara menggunakan aplikasi lain, atau ada kendala dalam aplikasi lain selain Discord dan lain-lain, kalian bisa komen di bawah. Jika sempat, Kotutrel akan membuatkan videonya. Jika tidak, mungkin Kotutrel akan membalas lewat komentar video. Oke, see you di next video. Sampai jumpa, jaga kesehatan. Bye-bye.